الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kaum muslimin yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bersama 40 hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada hari yang berbahagia ini kita telah sampai kepada hadis yang ke-8, yaitu yang berbicara tentang kehormatan seorang muslim. An ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dan mereka mendirikan sholat, membayar zakat. Maka apabila mereka melakukan itu, maka mereka telah menjaga darah mereka dan harta mereka dariku, kecuali dengan hak Islam. Dan kemudian diserahkan hisabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di dalam riwayat ini atau di dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatila an-nasa, yakni al-musyrikin. Jadi ada tafsiran dari seorang rawi yang mengatakan yakni al-musyrikin. Dan riwayat ini mentafsirkan makna daripada an-nas, ya, umirtu an uqatilan nas pada hadis yang pertama tadi, ya, yang kemudian juga Imam Al-Khattabi dan selainnya itu menjelaskan dan berkata bahwa yang dimaksud dengan an-nas atau al-musyrikin di sini adalah para penyembah berhala, ya, dan kaum musyrik Arab yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selain ahli kitab, ya, dan yang mengingkari tauhid, ya. Dan ini tentu sesuai dengan ayat, ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din lillah. Al-Anfal 39. Ya, dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah, ya, dan semua agama itu semata-mata untuk Allah. Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memerangi kaum musyrikin Arab. Ya, sehingga mereka mengikrarkan dua kalimat syahadat dan menjalankan konsekuensi daripada kalimat syahadat tersebut. Ya, dan jika mereka melakukan itu, ya, maka artinya darah mereka, harta mereka itu akan terjaga. Ya, dan tidak boleh diperangi dan tidak boleh diganggu bahkan sedikit pun, kecuali dengan hak Islam. Apa yang dimaksud dengan hak Islam di sini? Ya. Yang dimaksud dengan hak Islam di sini yaitu mereka yang melakukan kejahatan, ya, setelah masuk Islam, kemudian mereka membunuh, melakukan perzinahan, mencuri, merampok, dan lain sebagainya, maka meskipun mereka sudah mengucapkan kedua syahadat, melakukan sholat, membayar zakat, apabila mereka lakukan kejahatan-kejahatan tersebut, maka mereka akan terkena oleh hukuman. Ya, di antaranya adalah mungkin dia akan dibunuh,
atau didera atau dicambuk atau bahkan dirajam, ya, sesuai dengan kejahatan dan kriminal yang mereka lakukan. Para ulama kemudian berkata bahwa apabila seseorang mengucapkan kedua syahadat, ya, meskipun mereka mengucapkannya dengan berpura-pura, ya, dan tidak tulus dari dalam hatinya, itu maka kita sudah dapat menganggap dia sebagai seseorang muslim. Kenapa? Karena kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum sesuai dengan zahir. Sementara yang batin hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas itu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala la ikraha fid din, yaitu tiada paksaan di dalam agama? Sebenarnya tidak ada pertentangan antara ayat dan hadis ini, ya. Di mana kita melihat bahwa pertama hadis ini memang dikhususkan, ya, hadis ini dikhususkan, yaitu perintah untuk memerangi manusia di sini dikhususkan untuk musyrikin, para penyembah berhala yang ada di Jazirah Arab pada saat itu. Oleh sebab itu Rasulullah mengatakan umirtu an uqatilan nas dengan menggunakan alif lam, dan alif lam di sini adalah lil ahad, ya, untuk sesuatu yang sudah diketahui, ya, dengan tujuan bahwa karena Jazirah Arab pada saat itu diharapkan menjadi benar-benar atau menjadi benar-benar menjadi benteng, ya, benteng Islam yang tidak dimasuki oleh selain daripada orang Islam. Dan hadis ini juga tidak menunjukkan bahwa Islam itu menyebar dengan pedang atau dengan kekuatan. Sebab apa? Sebab sepanjang sejarah kita melihat, ya, bahwa penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya, itu tidak bertujuan untuk memaksa orang yang ditaklukkan atau kaum yang ditaklukkan itu untuk masuk di dalam Islam. Lalu kenapa mereka masuk Islam? Mereka masuk Islam karena mereka melihat bahwa para pembawa Islam itu mereka adalah orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang ramah, orang-orang yang santun, sehingga mereka tertarik untuk masuk Islam, sehingga mereka masuk Islam. Ya, dan itu menunjukkan bahwa, ya, kekerasan bukan sesuatu yang menyebarkan Islam. Sebab mungkin boleh saja kita memaksa orang, ya, dan mungkin secara zahirnya dia akan tunduk kepada kita, taat kepada kita, tetapi batinnya, hatinya tidak dapat kita miliki. Tetapi bukti mengatakan bahwa menyebarnya Islam di seluruh dunia itu disebabkan karena akhlak, karena moral, karena Islam itu adalah benar-benar rahmatan lil alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tahukah anda bahwa hadis ini adalah hadis cinta sebenarnya? Ya, oleh sebab itu salah seorang guru kami berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, ini adalah hadis cinta. Ya, bagaimana mungkin itu dapat terjadi? Ya. Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada semua manusia itu menjadikan beliau, ya, siap berperang, ya, demi menyelamatkan mereka dari kesengsaraan abadi di akhirat kelak. Ya, beliau bahkan siap mati di dalam peperangan demi menyelamatkan mereka, bahkan juga mengorbankan para pengikut mereka yang sudah selamat demi untuk menyelamatkan orang yang belum selamat. Dan itu adalah tanda daripada kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menginginkan kebaikan abadi untuk semua manusia. Ya. Alangkah besarnya cintamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.